Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi dari Aksis. Hari ini kita kembali untuk reaksi Nyah Kotak, di mana aku akan Nyah Kotak ataupun unbox, okey, iaitu collector's edition untuk Spider-Man, Marvel Spider-Man untuk PS4. Jadi sebentar tadi aku baru saja pulang untuk acara pelancaran tengah malam dekat Gamer Sahadat One Utama PJ, di mana dia memberi untuk sesiapa yang pernah tempah, dia menyertakan sebilangan barangan tambahan lah. Seperti yang anda tengok ni adalah poster ni. Okay, poster Spider-Man yang memang sangat cantik. Quality matte, finishing matte printing ya. Memang sangat-sangat cantik lah. Okay, dan juga pin. Pin Spider-Man. Dan juga Lego. Lego Spider-Man. Di mana anda boleh dapatkan jika anda pernah tempah permainan ni. Jadi untuk yang tak pernah tempah tu dah terlambat lah. Okay. Jadi tanpa menangkan masa je kita ke unbox collector's edition ni. Jadi seperti yang saya cakap, saya pernah tempah di Gamers Hideout dengan harga RM699 Malaysia. Dan seperti yang nampak ni ada kotak dia dalam tu, jom kita buka. Dan sebentar saya buka ni, saya tunjuk sedikit lah paparan-paparan yang ketika keadaan acara pelancaran tengah malam di GH tadi. Yang seperti yang dah boleh tengok sekarang dekat paparan sekarang, ramai orang dan memang permainan ni dapat sambutan ramai ya. Ada yang membeli konsol eksklusi, ada yang beli CE, ada yang beli edisi biasa. Dan ni adalah kotak depan, okay. Kotak tepi, atas, tepi sini, belakang ada informasi permainan dia, dan bawah. Jadi mari kita buka. Saya sendiri pun tidak sabar nak tengok kandungan-kandungan yang berada dalam mana ni. Dalam kotak, ada satu lagi kotak. Okey, tak apa. Kita pusing kebalikkan. Dan kita ada satu lagi kotak. Seperti yang tengok, ada Spider-Man dekat depan. Tapi atas, bawah dan belakang just logo Spider-Man. Jom kita kita angkat ni. Tak ada apa. Oh, macam membuka kotak iPhone. Oh, okey. Okey, ni adalah bahagian kotak atas ya. Yang pertama adalah warning, contain spoilers. Jadi untuk collector's edition ni ada sedikit informasi untuk penceritaannya bagi anda yang rasa tak nak spoil, anda jangan tengok video ni lagi lah. Tapi kalau anda tak kisah, anda bolehlah tengok. So dia ada bagi sedikit amaran. Pertama sekali adalah kod untuk muat turun kandungan digital. Di belakang ni ada kod. And then sticker, okay. Pelekat Spiderman, logo Spiderman. Kotak tu. Dan kita ada buku karya seni Spiderman. Buku kecil yang selalu kita dapat kebanyakan permainan lah. Okay, saya tak nak buka ke semua bahagian. Saya takut ada spoiler penceritaan kat depan ni. Tapi kita boleh tengok lah, ada sedikit sebanyak rekaan kostum Spider-Man. Terbuka mungkin 2-3 muka surat pertama. Okay, macam tu. Buku. Ini adalah permainan dia, iaitu bekas besi khas. Belakang kosong. Depan kita ada logo macam biasa. Kita tengok dalam. Ini dalamnya. Ada sini adalah kod permainan. Cakera permainan. Dan belakangnya ada rekaan Spider-Man. Jadi mari kita ke perkara yang pertama yang anda sebab kenapa anda tengok video ni, iaitu figura khas yang disertakan bersama. Ini adalah figura lah, satu figura Spider-Man Collector's Edition. Saiz dia lebih kurang saiz sama besar saiz kotak mainan dia. Dan rekaan dia sangat-sangat terperinci lah dengan pelbagai. Saya tak nak terangkan siapa watak-watak di bawah ini. Dan saya dah bagi amaran tadi, ada sedikit spoiler. Tapi jika anda menontonnya, anda mungkin sudah main ataupun anda tak kisah. Jadi bahagian bawah tu ada sedikit watak-watak musuh Spider-Man. Dan Spider-Man berada di atas mengalahkan kesemua musuh-musuh ni. Kualitinya sangat-sangat, bagi saya sangat cantik lah.
kalau berbandingkan God of War sebelum ni. Jadi setakat itu sajalah video untuk hari ni. Untuk kalau anda berminat, saya tak pasti sama ada dia ada masih lagi dijual, tapi kalau jika dia dijual ada dengan harga dengan RM699 di mana-mana pengedar resmi PlayStation, ataupun jika anda ingin edisi biasa dengan harga RM209 yang mana anda boleh dapatkan di mana-mana pengedar rasmi, dan dia sudah pun dilancarkan hari ini. Jadi setakat itulah video reaksinya kotak untuk Collector's Edition Marvel Spider-Man di PlayStation 4. Kami juga telah membuat ulasan penuh permainan ini di saluran YouTube juga dan juga di aksi.com. Jika anda suka video ni, tinggalkan like dan jangan lupa untuk tinggalkan komen. Saya Najmi untuk Aksi. Jumpa lagi pada masa akan datang.